Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Aisyah sekaligus jamaah Tarwih rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki atau berada di malam ke-23 Ramadan. Oleh penggiat ibadah, pecinta ibadah, tentu malam-malam seperti ini adalah malam yang sangat dirindukan. Kenapa? Oleh karena di dalamnya ada sesuatu yang akan kita dapatkan yang tidak didapatkan di malam-malam sebelumnya. Apa itu? Yakni malam-malam ganjil di malam terakhir, 10 terakhir Ramadan, sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus Rasulullah membuktikan untuk dirinya, narikum utamai 10 terakhir ramalang yero nabita, dia beribadah dalam keadaan orang di sekitarnya prihatin melihat beliau. Kenapa? Oleh karena kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bengkak. Iya. Boro-boro ajena nabita. Kenapa? Oleh karena begitu dia lamanya bertahan berdiri untuk melaksanakan sholat pada saat 10 terakhir Ramadan. Yeah. Tomo-tomo lebihku, selesur melebihku, kemana hadere. Malam ini kita akan membahas tentang kerja keras dan tawakal, atau ikhtiar dan tawakal di dalam Al-Quran. Ikhtiar, usaha adalah bagian syarat, prasyarat atau syarat mutlak untuk bagaimana mengakhiri daripada usaha itu dengan tawakal. Boleh kita katakan begini, usaha tanpa tawakal maka bisa kita katakan adalah sia-sia, akan tetapi tawakal tanpa usaha bisa juga kita katakan bahwa kosong. Karena itu harus dipadukan. Itulah sebabnya banyak ayat Al-Quran, mega kuritu lisena korange, ayat-ayat nabi puang Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali menyebutkan kata atau kalimat atau perintah tawakal pasti diawali dengan perintah kerja keras. Mari kita lihat misalnya sebagai bukti nyata dalam fakta sejarah. Yero nabi takan ya, mari kita lihat, mencoba melogikakan. Nabi kita itu adalah nabi yang diterima doanya. Ya kan? Apapun yang diminta oleh Nabi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak langsung berdoa, akan tetapi dia berusaha semaksimal mungkin, baru beliau menutup dengan doa atau dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ikhtiar gitu. Iya. Tidak langsung berdoa
tidak langsung menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa ikhtiar, tidak. Sehingga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat misalnya salah satu di antaranya, banyak kejadian fakta di dalam sejarah. Kita lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mau berhijrah kan, let malek dapureng poleri Mekah lauri Madinah misalnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat kesayangan beliau, kenapa justru dia memilih strategi atau memilih jalan yang bagaimana tidak ditembus oleh musuh, tidak diketahui oleh orang banyak? Kenapa tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, kan gampang, ya kan? Tidak perlu dengan usaha maksimal sampai macam-macam masuk di dalam goa untuk menyembunyikan diri kan? Menyembunyikan diri itu kan bagian daripada usaha. Padahal Nabi bisa saja jalan saja tanpa dilihat oleh musuh, tapi tidak seperti itu. Harus ada kerja keras. Iya. Kemudian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam goa, apa yang terjadi? Iya. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba menghibur sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar waktu itu dia sedang merasa khawatir. Ai na agasna runtuh ki musuh ye. Ai agasna kita akan ditangkap oleh musuh ini. Pada saat itu maka meneteslah air mata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dia meneteskan air mata bukan karena apa? Bukan karena takut, Pak. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq pada saat di dalam goa meneteskan air mata karena ipitoi ula, Pak. Ipitoi ula balu. Ula lotong. Itu. Maka dia tahan ya. Nah, tahan pedihnya, tapi tetap air mata bercucuran kemudian mengena pipis Rasulullah SAW. Moto Nabi ta ritu agasane riliurenna magi muteri. Maka dari Nabi SAW, la tahap wa la tahzan innallaha ma'ana. Ajakmu tahu, jangan kau khawatir, kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah, sebenarnya saya menangis karena angka denre ulak balu pitoka. Pada saat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilat atau memberikan ludah sedikit dari bekas ya, bekas pitoka denre ulae. Alhamdulillah, pada saat itu juga sembuhlah Abu Bakar As-Siddiq dari sergapan ular tadi. Jamatar rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya dengan kalimat la tahab wa la tahzan. Jangan takut dan jangan khawatir. Jangan risau karena Allah bersama kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi tasibawa Abu Bakar tadi, dia sudah bekerja keras, sudah berusaha keras sampai dia masuk di dalam gua. Jadi sudah maksimal di usahanya, Pak. Jadi tidak perlu ragu kenapa Allah sudah bersama dengan dia. Nah, itu. Toma-toma lebihku selesai rumah lebihku engkai mana hadere. Mari kita lihat misalnya salah satu bukti bahwa tidak boleh diabaikan yang namanya usaha, Pak. Ya, tidak bisa. Kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran, ya, beberapa ayat Al-Quran, awal-awal, ya, awal-awal Islam itu perbandingan musuh, ya, perbandingan jumlah umat Islam, tentara Islam dengan tentara musuh itu, masya Allah, tidak berbanding, Pak. Makanya puang Allah Ta'ala di dalam ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, Muhammad, harridil mu'minina alal qital. Berikan semangat juang kepada orang-orang yang beriman untuk berperang.
Yo, Allah yang mengatakan begitu. Iyakum minkum isruna narekong kako si bawa tentaramu 20 jumlahna sabiruna dalam keadaan bersabar yaglibu mi'ataini 20 itu bisa mengalahkan 200 musuh. Jadi 20 dengan sebanding dengan 200. Ya. 20 200 berapa itu anunya? Perbandingannya. Jadi kalau umat Islam 10 bisa mengalahkan musuh 100 orang. Itu pada saat itu. Kemudian selanjutnya wa iyyakum minkum mi'aton nareko engke ko berjumlah siratu yaglibu alfan 100 bisa anda kalahkan 1000 musuh. Nah, ternyata mari kita lihat kenapa Allah bukan merevisi tapi sebenarnya untuk memudahkan meringankan beban umat Islam. Allah mengatakan al-ana naiya kiamaku kuhe hapapa al-hapapa allahu angkum, saya akan meringankan bebanmu wahai umat beriman. Wa alima anna fikum dhafa, sesungguhnya kamu itu sebenarnya lemah. Fa iyyakum minkum mi'aton nareko engka kokuritu berjumlah siratu sabiraton riba risabawai kuritu sabarakeng yaglibu mi'ataini bisa mengalahkan 200. Jadi 100 menjadi 200. Jadi yang tadinya nareko 10 bisa mengalahkan 100, kalau sekarang ini tidak bisa lagi kata Allah. Pertanyaannya kenapa? Karena jumlah umat Islam semakin banyak, jangan sampai tidak maksimal perjuangannya, usahanya, hanya langsung mau bertawakal. Padahal masih banyak kuritu potensi yang harus dikerahkan untuk bagaimana bisa maju. Ini. Jadi harus ada usaha maksimal, sehingga pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau di Madinah, beliau merasa mencemas merasa cemas, khawatir dengan pasukan tentara beliau. Maka Abu Bakar kembali menasihati Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah pernah Anda mengajar saya, mendidik saya, agasane kalau Anda mendapatkan sesuatu ujian menghadapi musuh, maka Anda harus bersabar. La tahzan wa la tahab, jangan engkau khawatir dan jangan Anda takut dengan musuh karena Allah bersama kita. Itu menurut Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, sebenarnya saya khawatir jangan sampai pertolongan Allah tidak datang. Kenapa? Karena usaha maksimal orang beriman belum sepenuhnya. Ini. Kalau dulu okay. Tapi sekarang kita sudah banyak, ya, sudah banyak, masih banyak potensi yang kita belum kerahkan, lalu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, itu tidak mungkin Allah akan menolong. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Usaha harus ada. Di samping itu diakhiri dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya. Fir'aun. Fir'aun itu kenapa dia kuat? Karena dia memahami sandarannya itu adalah sandaran yang kuat menurut dia. Sandarannya kekuasaan, kekayaan dan seterusnya menurut penilaiannya dia adalah sandarannya sangat kuat. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa sandarannya dibanding dengan kalau kita bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kita umat Islam, orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah. Di mana sandaran itu, tawakal kepada Allah itu, karena yang Nabi maksud tawakal itu bersandar. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasil usaha yang telah kita lakukan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini. Ya. Nigi tahu
Madece ngikuritu sandaranna lori puang Allah Ta'ala dengan tawakal yang sesungguhnya, ya, maka dia akan diberikan rezeki, ya. Jadi barang siapa yang bersandar kepada Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dia nabita majepu rijam ngikuritu rezekina pada lekba ikuritu manu-manu'e. Ya, rezekina manu-manu'e. Pada lekba rezekina manu-manu'e. Wetunna nasalei kuritu saranna rie ele'e. De gaga koso telikna. Tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata setelah kembali di sore hari, maka yorolapo teli malise maneng. Pertanyaannya kenapa? Karena tawakalnya kepada Allah sangat mantap. Insya Allah kalau kita benar-benar bertawakal seperti tawakalnya burung tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminan rezeki pasti datang sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minallahil musta'an walaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.